Halo sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya. Yang kali ini kita akan mengulas tentang 5 destinasi wisata kece di Sidoarjo. Ayo kunjungi saat liburan. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. 5 destinasi wisata kece di Sidoarjo, ayo kunjungi saat liburan. Sidoarjo bisa dibilang sebagai salah satu kota paling padat dan sibuk di Jawa Timur. Meskipun kota ini identik dengan kesibukan, kemacetan parah, dan bencana lumpur Lapindo, namun sebenarnya kota ini juga memiliki banyak destinasi wisata kece yang tak boleh dilewatkan. Mau tahu mana saja destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi ketika berada di Sidoarjo? Berikut ini referensinya. Museum Empu Tantular. Ingin liburan yang tak sekedar jalan-jalan, mungkin tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan tepat bagimu. Terletak di Jalan Raya Buduran, Museum Empu Tantular memiliki banyak koleksi etnografi, numismatik, emas, dan lukisan. Di sini, kamu juga bisa menemukan koleksi geologi dan biologi. Museum ini buka mulai pukul 8 pagi, hampir setiap hari, dan hanya libur di hari Senin. Untuk harga tiket masuknya sendiri, sangat terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pulau Sarinah. Berbicara mengenai Sidoarjo, pasti tidak lepas dari lumpur Lapindo. Kebetulan, pulau yang satu ini berada di tengah-tengah lumpur Lapindo. Mulanya, lokasi ini adalah lokasi utama bencana, namun seiring dengan berjalannya waktu, malah menjadi destinasi wisata yang populer di sana. Di Pulau Sarinah ini, kamu akan menemukan pantai yang unik. Untuk ke pulau tersebut, kamu bisa naik perahu. Candi Pari. Sidoarjo juga punya situs candi, tepatnya Candi Pari yang juga menjadi peninggalan dari Kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa Hayam Wuruk sedang berkuasa. Hal ini bisa dilihat dari bentuk bangunan segi empat dan dibangun dengan bata merah serta menjadikan candi ini sedikit berbeda dengan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang lainnya. Selain digunakan sebagai destinasi wisata, Candi Pari ini masih aktif sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu di Sidoarjo dan sekitarnya. Jadi bagi kamu yang berkunjung ke sana, harus menjaga sikap dan tingkah laku. Dibuka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 16 sore. Untuk masuk ke Candi Pari, hanya dikenakan biaya Rp3.000 per orangnya. Taman Abirama. Jika ingin pergi ke wisata taman, kamu bisa berkunjung ke Taman Abirama yang memiliki ruang terbuka hijau dan fasilitas yang cukup memadai, terutama jika berlibur bersama dengan keluarga. Pemandangan di taman ini bisa menjadi penyejuk dari hiruk-pikuk kota yang sibuk. Pastinya, kamu dan keluarga akan betah di taman ini dan enggan untuk berpindah tempat. Selain fasilitas yang lengkap dan tertata rapi, di taman ini juga bisa ditemukan zona bermain untuk anak serta spot foto yang kece. Dibuka setiap hari, untuk masuk ke taman ini tak ada tiket masuk alias gratis. Pantai Kepetingan. Destinasi wisata pantai pasti jadi primadona di setiap kota. Sama halnya dengan Sidoarjo yang juga memiliki pantai yang tak kalah unik dan menarik. Namanya Pantai Kepetingan yang berada di Sawohan, Buduran, Sidoarjo. Pantai ini memang dikenal karena memiliki panorama alam yang indah. Perpaduan birunya langit dan lautan yang membentang dengan rindangnya hutan bakau bisa dengan mudah kamu temukan di pantai ini. Namun yang paling menarik dari pantai ini adalah ritual nyadran yang dilakukan setiap tahun sekali. Ritual ini dilakukan oleh warga sekitar sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang melimpah selama satu tahun. Sudah memutuskan untuk berkunjung ke Sidoarjo? Mudah-mudahan rekomendasi destinasi wisata tadi bisa menjadi referensi liburan kamu kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!